lanjut ya main game Sekolah School Simulator. Video kali ini guys, katanya Mioni dan Yutoni punya mainan baru nih guys di rumahnya. Nah, dengar-dengar teman-teman, katanya tuh mainannya itu terbuat dari mainan tradisional. Itu loh guys, seperti yang ada di Sakura School Simulator versi Indonesia. Kalian tahu kan guys, pohon pisang yang ada di sana. Nah, katanya tuh mainannya terbuat dari pohon pisang. Bener nggak ya teman-teman? Soalnya setahu aku tuh ya, cuman ada sepeda atau mobil aja guys. Kayaknya Mioni Yutoni nggak punya mainan lagi deh. Gimana kalau gitu kita langsung cek aja ya teman-teman. Kita mulai gamenya. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang Sakurani udah siap-siap nih untuk pergi. Sakurani, kok kamu nyamperin aku? Iya, aku tahu pasti kamu mau ke rumah aku kan. Jadi nggak usah pakai kelamaan. Aku aja yang datang ke rumah kamu. Iya deh kalau gitu. Bekal banget ya guys ya Sakurani. Yaudah deh guys, kalau gitu langsung aja ya teman-teman ya. Sakurani dan Sakurani akan ke rumahnya Mioni dan Yutoni guys. Apakah benar Mio dan Yutoni punya mainan baru teman-teman? Coba lihat dari sini guys. Di sini sih cuma ada sepedanya aja. Dan kalau di dalam rumahnya coba kita lihat dulu, masih sama. Cuma ada sepeda doang nih. Gimana Sakurani? Ya, aku nggak tahu kan katanya kamu yang tahu. Iya sih katanya ada mainan baru, coba ke kamarnya deh. Nggak ada juga, sepi guys. Coba di sebelah coba guys. Di sini juga nggak ada di ruang tamunya. Di kamar sebelah juga nggak ada guys. Duh gimana ya Sakurani ya? Aku tahu biasanya kan dia ada di taman Sakurani. Ya udah deh kalau gitu kita kesana yuk. Ayo. Kamu paling tahu banget Sakurani. Ya nggak juga sih kan biasanya dia kalau nggak ada di rumah pasti ke taman. Hehehe. Kalian pasti nyariin Mio Yutoni ya. Iya Mbak Ayumi. Emang lihat ada di taman lah Sakurani. Oh ya makasih ya Mbak. Iya. Coba guys kalau gitu kita langsung kesana aja ya teman-teman ya. Kita lihat nih bener nggak nih. Aduh ini pasti gara-gara Mbak Ayumi susah lewat aku guys. Permisi Mbak Ayumi. Aduh ampun. Wah, itu TK-nya. TK baru guys di taman. Oh my god, lagi pada ngapain tuh? Lagi pada senam SKJ guys. Wih, ada Chika. Chika, kamu lihat Mioni Yutoni. Lihat, di sana mereka lagi main-main Sakurani. Di mana? Di sana. Kak, itu dia. Ih, ternyata mereka lagi pada olahraga guys. Mio Yutoni, kakak. Ih, kakak kepo ya pasti. Iya, kalian lagi ngapain? Ini kak, aku lagi ajak adik aku Mioni buat main. Ini mainan daun pisang. Hah? Mainan daun pisang? Iya kak. Kakak mau lihat nggak caranya? Aku main ini sama Mio nih. Gimana caranya? Coba ayo Mio. Wih, lo beneran guys, mereka bisa main. Wah ini mainan baru, mainan daun pisang ini. Wah ini sih seperti mainan tradisional teman-teman. Kalian tahu kan guys kalau pisang itu bisa digunakan untuk apa saja teman-teman? Bisa untuk mainan tradisional juga atau kerajinan juga guys. Bahkan bisa digunakan untuk bahan makanan juga teman-teman. Pokoknya banyak banget ya guys fungsinya. Yaudah kalau gitu ini Mio dan Yutoni beneran loh guys bisa main dari daun pisang ini. Keren. Gimana kak? Udah percaya belum? Iya kakak udah percaya. Kalian keren banget. Ini gimana cara buatnya sih Mio Yutoni? Ih gampang kak, kakak mau pakai juga. Gantiin aja kalau mau. Gak usah lah, itu kan buat anak kecil. Gimana Sakurani, bener ya? Ternyata mereka punya mainan baru ya? Iya Sakurani, bener kata kamu. Jadi selain sepeda, mereka sekarang udah punya mainan tradisional ya? Iya bener, pantesan guys. Bisa kayak gini tuh, bisa dibawa-bawa gini kan. Coba Sakurani, kita lihat. Jangan-jangan di kelas ini pada punya semua lagi. Oh enggak, ini TK-nya teman-teman. Ada kepala sekolahnya juga. Nih, Nanase. Nanase, kamu jadi guru? Iya, sambilan aku jadi pengawas guru di sini. Oh gitu, keren sekali guys. Tuh lihat tuh kan, ada anak sekolahnya di sini teman-teman. Wah, ya udah kak. Kakak mau main bareng kita nggak? Soalnya aku mau main lagi nih sama Mio. Ya udah kalian aja deh. Wih, ternyata guys. Mio nih suka loh teman-teman. Jadi dibawa muter-muter gini deh sama Yutoni. Nah pasti buat kalian penasaran deh gimana caranya buat mainan tradisional ini seperti yang dipakai sama Yutoni teman-teman. Dan ini dia caranya. Thank you.
caranya. Gampang banget kan teman-teman? Jadi sekarang Mioni dan Yutoni udah punya mainan guys, tapi harus dibuat sendiri ya teman-teman ya. Coba kalau kita ganti karakternya Mioni guys, apakah bisa? Nah, tidak bisa teman-teman, jadi akan terlepas. Jadi kalau bisa, kalian pakai karakternya Yutoni aja ya guys ya. So, kalau gitu guys, pasti kalian penasaran deh dengan sekolah baru yang ada di taman ini guys. Jadi untuk ID-nya kalian bisa coba aja teman-teman, 8516153123291 guys. Itu dia untuk ID propsnya ya teman-teman ya. Keren banget nih TK-nya nih. Coba kita room tour dulu guys. Kita lihat di sebelah sini kosong nih teman-teman, tembok. Sebelah sini harusnya ada pintunya guys. Ternyata dibuat seperti kamuflase aja guys ya, tidak ada. Tapi di sini dibuat lagi pada olahraga guys. Karena kan ini kan TK gitu ya teman-teman, kayak sekolahan. Dan di sini teman-temannya coba kita cek guys, apakah murid-murid baru atau bukan. Oh ternyata bukan, ini murid-muridnya Sakurani guys. Kok muridnya Sakurani? Maksudnya teman-temannya Sakurani teman-teman. Nah kalau di sebelah sini ada lemari guys, isinya sih nggak ada juga ya guys ya. Pokoknya unik banget TK-nya guys, kalian bisa gunain buat drama atau lainnya nih, bisa juga. Gimana menurut kalian? Keren gak guys untuk mainan terbaru yang dipakai sama Mioni Yutoni? Kalau gitu teman-teman, menurut aku sampai di sini dulu aja ya guys video kali ini. So kalau gitu jangan lupa di like ya guys ya kalau kalian suka, serta subscribe juga ya teman-teman channel Ani Nurhaini dan drama Ani Ngegame guys. Karena di sana aku banyak banget upload video tentang Sakura Skill Simulator. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ani Ngegame selanjutnya. Bye bye.